Tuntutan evaluasi menyeluruh terhadap PSSI kembali muncul dari para stakeholder sepak bola tanah air. Kali ini Presiden Persiba Balikpapan Gede Widiade meminta PSSI untuk serius berbenah, khususnya mengenai supporter yang hadir langsung di stadion. Pasca tragedi Kanjuruhan yang terjadi, Liga Sepak Bola Indonesia memang sudah terhenti 1 bulan lebih. Banyak masyarakat yang meminta agar mengusut tuntas yang menyebabkan ratusan orang meninggal tersebut. Tak sedikit para pecinta sepak bola Indonesia meminta agar terjadi evaluasi besar-besaran di dalam tubuh Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI. Salah satunya ialah Presiden Klub Persiba Balikpapan, Gede Widiade. Mantan bos Persija Jakarta ini meminta agar PSSI mengikuti keinginan masyarakat untuk melakukan evaluasi secara total. Saya berharap kompetisi tetap berjalan, tapi juga rekomendasi dari tim-tim yang dibentuk pemerintah juga harus dipenuhin. Karena jangan sampai tim-tim bentukan pemerintah ini tidak ada giginya, tidak dihormati. Jadi saya pikir federasi harus melakukan evaluasi secara menyeluruh, juga harus mawas diri, harus berbesar hati untuk mendengar keinginan masyarakat. Jadi federasi ini sebenarnya untuk kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan negara. Ending-endingnya adalah membentuk tim nasional yang membawa nama harum bangsa. Melihat tragedi yang terjadi di Malang, bagi Gede Widiade meminta agar seluruh stakeholder yang ada di sepak bola Indonesia untuk lebih menempatkan supporter di tempat yang sebenarnya. Karena supporter merupakan sponsor terbesar bagi sebuah klub sepak bola di Indonesia. Tim Liputan, Sport Today.